masih ingat. Saya medio satu jadwal saya yang lalu, kalau ada yang kurang di stiker, baby no problem, tahu kan? Oh. Itu kan masih kecil, sekarang udah gede, dia jadi klaster Pekalongan. Lucu kan? Nah itu salah satu stok orang lucu di klaster Pekalongan. Terima kasih Pak Hidya, ini penataan tempatnya ini luar biasa. Yang cakep-cakep di kiri, yang ganteng-ganteng di kanan, yang jelek nyebar ya. Yang kelihatan jeleknya. Bukan apa-apa sih, mau cerita, cuma mau cerita. Bulan kemarin baru pulang dari perusahaan. Ya biasa ribet, ya ribet-ribet dari perusahaan biasa. Enggak usah dibikin uang itu biasa aja. Ya Pak, ya biasa Pak. Ya silakan tanya Pak Eri. Silakan. 3 bulan berturut-turut 860 juta. Kok enggak ada yang tanya baru atau enggak? Tanya dong, tanya dong. Pak, baru apa enggak? Bukan itu 3R semua. Sebentar ya, di Australia enggak belajar apa-apa sih, cuma ya saya mendalami ilmu sosial politik aja, enggak. Ternyata di Australia itu, ini pengalaman biasa aja ya, ini pengalaman sekedar-sekedar ya. Ternyata di Australia itu jangan gitu dong, jadi grogi nih, jadi grogi. Hasil penelitian saya di Australia itu kebiasaan di waktu kecil itu rata-rata akan menentukan profesi ketika dia dewasa. Kok bisa? Iya, bisa. Ya, waktu kecil ya, di masa depan nih biasanya. Waktu kecil, kalau ada orang manis, uang ngintik, kalau jubur-jubur, bisa ngintik, Pak. Itu kalau gede jadi kameramen. Kameramen itu menurut saya profesi yang sangat luar biasa, Pak. Kenapa? Karena dia kerja pakai mata satu aja udah luar biasa, gajinya gede ya. Apalagi dua mata, ya kan? Yang kedua, waktu kecil nih dia nih, rajin nih orangnya nih. Kecilnya pinter, suka berorganisasi. Terus kalau gede pas SMA jadi kepala OSIS. Pada waktu kuliah dia jadi ketua senat mahasiswa, dia gede langsung jadi ketua umum. Ketua umum partai. Berkuasa. Tapi itu kan di Australia, bukan di sini. Selanjutnya kalau dia pada waktu kecil ya biasa. Kalau dibilangin, "Dek, mandi, ya ntar Bu. Dek, sekolah, ya ntar Bu." Ya pokoknya bohong terus sama orang tua disuruh susah. Iya kan? Kalau makan suka disuapi. Sampai gede disuapi, sampai dewasa seperti ini masih disuapi. Gedenya dia jadi anggota DPR. Mantap. Itu DPR di Australia, bukan di sini ya. Ya oke. Di Australia itu seperti Indonesia. Jadi dia di sana itu organ juga sih sama seperti sini juga. Jadi banyak juga yang di sana. Artinya di sana juga banyak suku-suku, bukan cuma satu suku aja. Jadi walaupun dengan banyaknya suku di sana, tapi tetap bisa berdamai. Artinya mereka mampu menjaga kerukunan bermasyarakat gitu. Tidak kayak di sini kan? Harusnya di sini juga begitu harusnya. Karena ya kan? Harusnya dia juga begini di situ. Di sini juga begitu. Harusnya, ya kan? Jangan ada lagi pribumi dan non-pribumi, ya kan? Iya. Karena begitu, karena apa? Selama ini yang kita jalani kan yang namanya maaf orang etnis Tionghoa kan bukan pribumi. Padahal di luar banyak banget. Barusan yang belum lama ada etnis Tionghoa yang dipilih jadi gubernur. Wakil gubernur. Percaya nggak? Gubernur, bukan ini. Gubernur dari etnis Tionghoa. Percaya nggak? Ada di Beijing.
Benzi itu dari RT, gubernur, sampai kepala desa semuanya Cina. Maaf ya. Cuman gue juga lah. Tapi ini mereka tahu. Untuk terakhir, selama saya di sana, saya juga mempelajari tentang ya masalah psikologi wanita lah, sedikit-sedikit. Maaf ya, Bu. Mbak-mbak ini, dari cara duduk, saya tahu mereka karakternya gimana, saya tahu. Maaf ya, yang pertama mungkin ya kan buat gitu ya. Ini kalau menurut psikologi politik ya, bukan kalau menurut ilmu psikologi, ini wanita yang sangat protektif. Artinya mereka sangat melindungi propertinya. Maaf, maksudnya dompet kali di sini kan di belakang. Yang kedua, yang di belakang itu mungkin banyak yang saya ya, maaf ya. Mungkin agak kebuka dikit ini. Agak kebuka dikit ya. Itu adalah tipikal cewek yang relatif. Relatif. Yang terakhir Pak, mana Pak ya? Yang terakhir enggak. Yang terakhir mungkin karena faktor usia sih. Dulunya ya asal-asalan gini. Ada cewek yang kayak gitu, ada sih. Mungkin karena faktor usia juga. Cewek yang seperti itu malah yang jenis seperti ini yang saya sukai. Karena karena cewek biasanya yang kayak gini ini cewek nasionalis. Artinya dia mau menunjukkan bahwa di sinilah tempat lahir beta.